Sebelum campak, kita kena cakap sesuatu lah. Api dalam lubang! YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blastermania. Alright, so hari ni ada special sikit. Kita ada unboxing yang special. Kenapa special? Kerana item ini kita tak pernah lagi unbox. Alright, so item ni apa? Ini dia. Daripada brand legend Jingming. So model dia M26A2 Perfection, dia tulis. So apa benda ni? Jom kita lihat. So ni dia. Ada dua biji nenas kat sini. Dua biji nenas lah. So apa benda ni? Ni adalah granite lah. Consider nak panggil sensitive word ni bom tangan lah. Okay, bom tangan. Jom kita lihat. So satu pack dia ni ada dua biji. Ada dua biji ya. Okay, dua biji. Lepas tu dia adalah bagi gel botol, letak gel ball dengan ada sedikit gel ball di sini. Dan ada user menu dia. User menu dia ajar cara macam mana nak masukkan gel ball. So masukkan gel ball kat bawah. Macam mana ni pin dia, safety mechanism pin dia. Dan macam mana nak pasangkan balik lah. Alright. Letak, kita letak tepi. Dan anda lihat-lihat sikit, dia memang macam barang real lah. So ada pin, safety pin, size, memang consider ok lah. Buat daripada nylon, memang solid dan agak berat lah di tangan. Alright, jom kita lihat angle yang lain pula. Ok, jom kita tukar angle pula. So sebelum kita mula jelaskan dia ni, kita bagi close up dulu. So dia ada tulisan M26A2 kat sini. Lepas tu sini pun ada dengan 3 bintang. Sebelah sini pun ada tulisan, banyak tulisan dia. Takut orang tak tahu ke JM ni. Ni tempat tarik. Okay. Memang hole benda ni daripada nylon lah. Dia consider tahan lah ni. Di sini tempat masuk gel ball. Macam ni, masukkan gel ball. Dia boleh masuk around dalam 40 biji lah gel ball. So nampak 3 lubang tu kan. So nanti kita bukakan dia ni, kita tengok. Okay, tutup balik dulu. Macam ni. Cantik lah. So sebelum kita tengok dia punya isi ataupun bahagian dalam dia, kita timbang lah dulu. Timbang dulu ya. Berat 1 biji 115. Ini kalau baling kena pala boleh pecah. Jangan kata gel ball lah, jangan kena gel ball lah. You ambil benda ni, baling je dengan you punya enemy tu. Mesti dia kata hit lah. Okay, dia punya panjang, kita ukur-ukur sikit lah. Kepanjangan dia around dalam 11 cm. 11 cm panjang. Dalam 7 cm lebar. Okay, perasaan di tangan memang saya rasa merupai lah benda asal sebab macam sedap jugalah grip dia. Okay, jom kita lihat bahagian dalam dia macam mana ya. Kalau anda nak triggerkan benda ni, anda kenalah tarik pin kan. Ni pin keselamatan. Terlanggar pula. Tarik pin keselamatan. Lepas tu anda campak lah. Dia kena hentak kat bahagian bawah ni baru dia akan buka. Kita try dia buka ke tak lah. Ui. Ini kena tarik dulu kot. Okay. Ui. Tak cukup hentakan tu.
Lagi-lagi, tinggi sikit. Woi, apa ni? Buka lah. Mungkin ada lapisan ni dia lembut. Mungkin ada ni dah EVA ni dia lembut lah. Saya try tinggikan sikit lagi. Ha, macam tu. So sebenarnya mekanisme dia mudah saja. Nah, okey. So sebenarnya mudah je. Jailbore dia masuk daripada bawah. Kita reload di sini kan. So dia masuk melalui lubang ni dan ni dia tertutup kan. Ha, dia naik ikut sini nampak. So jailbore akan terkumpul di sini dan once kita lepaskan tangan release, dia terkena hentakan, dia akan release lah. So flap ni akan naik. Ha, ni kepingan ni akan naik nampak. Dia punya spring agak kuat lah juga. Ada spring kat bawah. So ketiga-tiga ni akan lancar ataupun lontarkan jailbore tu pada masa yang sama lah. Okay. Alright. So sekarang kita masukkan jailbore dan nanti kita try kat luar lah. Kita try campak sikit dan tengok dia punya kesan macam mana. So nak tutup balik selepas dia trigger, senang saja. Anda tekan yang ni satu, dua, dua ni. Tekan. Lepas tu tutupkan yang ni. Ini tekan, tutup. Dan tutup balik. Ni tolak ke bawah, masukkan balik pin tu. Ada lubang ni kan? Ha, tolak balik pin tu. Sehingga tembus lah ke sebelah sini. Ha, macam ni. So sekarang kita reload jailbore kat bahagian bawah. Jailbore yang kita guna memang tak lain tak bukan jailbore 7-8mm lah. Yang tak bahaya. So ini tak dapat lah nak test FPS ya. FPS testing memang tak ada lah. Ha, ni jailbore lah, tekan dia pecah. So ni buka, putar saja. Dia boleh support around dalam 40 biji jailbore. Nanti kita test lah. Kita test kat luar. Kita masukkan jailbore dulu. Ha, biar dia serata lah dalam 3 slot tu. Oh, dah banyak sangat. Okay. Orang-orang macam ni lah. Sepah macam aku lah. Okay, orang-orang macam ni lah. Bagi dia penuh. Dan nanti kita try satu biji ni kat luar ya. Okay, jom. Haa, okay. So sekarang kita akan buat test ni. Nanti kita campak kat sana. Nampak tak? Ada kertas putih tu kan? Haa, tu sebagai target lah. Dan sana ada satu lagi kamera. Nanti kita nak tengok dia secara dekat. Okay, so cara dia mudah saja. Macam ni. Tarik pin keselamatan macam barang real. Haa. Lepas tu kita campak saja. Sebelum campak, kita kena cakap sesuatu lah. Api dalam lubang! Wush! Macam okey ya, dia punya spread dalam 1-2 meter jugalah effective range. Api dalam lubang lah, bukan fire in the hole. Kita guna versi bahasa Malaysia. Nanti kita lihat. Okey, so apa macam dengan test tadi? Menarik kan? Alright, so kalau menarik, try lah dapatkan produk M26A2 ni. Cara nak dapatkan dia, ada description dia ada di bawah. Di bawah video. Artinya anda kena klik, tengok kat bawah video, description, anda boleh terus dapatkan barang ni daripada website kami lah. So memang barang yang menarik, solid, best di tangan. Kalau sebagai koleksi pun memang menarik lah juga. Letak satu dua biji di rack ke, nampak menarik jugalah. Okay, saya rasa sampai di sini sajalah video pada kali ini. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami untuk mendapat lebih banyak info ataupun update-update terkini mengenai Jail Blaster. Alright, jangan juga lupa untuk like, komen dan subscribe lah. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.